おかえりちゃん。よっ、しょ。おー、バニャバン。え、apa itu? Ah, selamat hari. Wow, selamat hari pernikahan. Happy anniversary. Wah, hebat. Ini dari Taiwan kan? Makanan Taiwan kan? Iya sih. Dari dulu aku mau makan ini. Bentar. Yang mau kita bahas itu, ini anniversary pertama kita. Ah, iya. Happy anniversary. Oh, itu apa? Ini adalah anniversary pertama kita ya. Hai. Hai. Makan sama ayam. Oh, asli? Asli. Wow. Cute banget. Lucu. Ada satu lagi. Kawaii banget. Jajan. Wow. Iya, kue. Wow. Jadi ini adalah anniversary pertama. Jadi aku kepikiran yang bikin surprise buat istriku ini, karena kalau bukan aku yang bikin surprise, siapa gitu kan? Ya iyalah, namanya juga hari pernikahan kita. Masa iya sih dibikinin sama kakek neneknya Syaju, kan gak lucu ya? Iya. Teman-teman Bukpong yang punya istri, ya jangan lupa ya, bahagiain keluarga, bahagiain istri. Jadi diingat lagi masa-masa waktu masih pacaran, masih lope-lope ya, masih imut-imut gitu istrinya waktu itu ya, sebelum hamil, sebelum punya anak gitu. Coba lihat dalamnya. Oke. Okay. Silakan dibuka. 3 2 1. Oh. Satu. Jajan. Ah. Kayak gini. Kawaii. Kayak gini kuenya nih. Ini es ya? Es. Ini es. Es gel ya? Ini. Es gel. Gak boleh dimakan. Enggak. Hari ini panas banget jadi. Tadi itu saya juga nggak tahu sebenarnya aku beli beginian karena emang ada urusan di luar kan. Cuman aku bilang pulangnya agak telat gitu. Kayak gini. Ya. Yeah. Gini. Mau ngapain? Di luar panas banget, 43 derajat. Orang udah ngos-ngosan pakai apa, masker. Gitu. Pasti dong. Iya. Awal kita ketemu, dia kasih bunga. Tapi ya cerita itu. Iya, nanti ya. Aja kita skip dulu. Nanti kita bikin bunga. Konten yang lainnya. Bunga. Enggak lah, aku bukan cowok. Bukan. Dulu aku ngelamar Syaco kayak gini kali ya. Kayak gini, aku bilang apa ya? Lupa aku bilang apa ke Syaco ya? Ikut kita flight. Terima kasih buat 1 tahun ini setelah kita bersama, setelah kita menikah. Untuk kedepannya, aku berharap kita selalu bersama untuk selama-lamanya. Walaupun masih banyak rintangan, tantangan, masalah di depan, ya kita hadapin bersama-sama. Yang paling penting, hidup sulit, hidup susah, walaupun ataupun bahagia, kita selalu bersama, saling mendukung. Ya, semoga kita selalu bersama untuk selama-lamanya. Walaupun akhir hayat memisahkan kita, aku akan selalu mencintai dirimu. Terima kasih istriku. Terima kasih suami. Sama ayam daging. Sama ayam goreng. Kalian yang jomblo. Nangis.
apa-apa. Aku dari tadi ke udah kasih bunga, udah kasih cake, ya. Terus ayam goreng juga udah gitu. Tapi kok enggak nge gitu ya. Aku udah romantis loh. Tapi kok enggak nge. Bilang aja. Aku ngomong ini karena adalah istriku ya. Kalian jangan ngobrolin ikut-ikut loh ya. Jangan dicontoh. Ntar, aduh lucu banget aku. Kamu senang banget sih. Iyalah. Wah. Gila pasti jadi merah ini. Jadi merah ini. Pesanku kali ini adalah sayangi keluarga. Usahakan setiap anniversary ya. Mau itu tahun ke-4, tahun ke-7, atau yang udah punya anak, kalau misalnya sempet gitu, ada rezeki, ya bahagiain istri dengan kasih suasana yang lebih romantis. Kenapa? Ya mungkin karena kesibukan sehari-hari, apalagi punya anak gitu ya. Kita sih belum punya anak, dan kita baru anniversary pertama. Cuman buat yang udah keluarga di atas 3 tahun ya, udah berkeluarga, mungkin istri juga butuh gitu perasaan romantis, perasaan sayang dari suami. Iya. Dari apa ya, kegiatan yang sibuk tiap hari. Nah makanya usahakan kalau pas di hari pernikahan itu ya kasihlah sesuatu ke istri. Sekarang aku merasa kayak cewek yang paling bahagia seluruh dunia gitu. Seriusan? Iya dong. Soalnya kamu inget kan? Apa? Anniversary juga. Aku inget lah. Banyak cowok-cowok gak ingat anniversary. Soalnya ini kan baru tahun pertama kan? Aku sebenarnya rencananya hari ini tuh mau ajak Syacho makan ke restoran yang Mevah. Pertama kali aku dengar Mevah. Iya. Karena di luar juga ya masih corona dan ya, panas banget ya hari ini, benar-benar panas banget. Jadi mungkin bisa di skip dulu, nanti di kapan-kapan lah aku pikir, makanya aku kasih surprise kayak gini. Walaupun ini sederhana tapi buat cewek kan perasaannya pasti beda banget. Terakhir ini juga yang udah paling sering ditanyain sama penonton kita ini, aku berharap semoga kita segera dikasih dikasih momongan. Ayo potong kue, itu ada lagunya. Okay. Potong kuenya sekarang. Ada? Sekarang juga. Oke. Nah, coba. Potong kue sekarang juga. Ayo. Lagu. Sekali. Potong kuenya sekarang juga. Potong kuenya sekarang juga. Potong kuenya sekarang juga. Yush. Yang pertama buat yang kamu lah. Aku? Ha. Ya. Biasanya sih yang disuapin suaminya ya. Oh. Ini yang dimakan sendiri gitu. Dia nggak romantis, serius. Kamu nggak romantis. Pertama aku kan? Iya, maksudnya. Iya, pertama kamu tuh yang ambil gitu. Ay, gitu. Gak romantis deh ya. Aku gitu. Udah kasih bunga, udah bukan kasih kue bingung, gitu. Tapi dia gak romantis, jangan coba. Jangan yang ngomel ya. Oke. Satu, dua, tiga. Oh.
berry. Berry banget. Ya, sampai sini dulu video kali ini. Tadi kita udah sempat kasih beberapa ini hadiah. Ya. Bukan hadiah, maksudnya wejangan-wejangan supaya keluarga selalu harmonis ya. Semoga yang udah punya keluarga dan yang mungkin dalam waktu dekat ini mau segera punya keluarga, ya coba gimana caranya supaya keluarga itu selalu harmonis. Ya, bahagiakan istri, bahagiakan suami, bahagiakan keluarga, bapak, ibu. Itu pesan kita. Oke, itu dulu video kali ini. Thanks for watching and always be smart. And bye-bye. Kodomo yoroshiku. Yeah. Oh.